kegiatan apa Pak yang kita gelar ini Pak? Ya, alhamdulillah dari pagi tadi kita sudah menggelar yang namanya eksekusi pedang. Tapi insya Allah kita masih memberikan sanksi sosial. Ya, kita tidak ada memberikan sanksi administratif karena ini masih butuh waktu. Kita masih menunggu dari Mendagri-nya, ya, tentang perda yang kita telah disahkan oleh provinsi dengan apa gubernur dengan DPRD provinsi. Nah, alhamdulillah hari ini kita bersama ini saya didampingi dari Kajari, dari Dandim, dari Kapolresta, ya. Hari ini kita ingin melihatkan ke masyarakat Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang bahwa kita serius ya untuk memutus mata rantai ini. Insya Allah kita tidak akan melakukan PSBB. Insya Allah ya doakan aja mudah-mudahan kita tidak PSBB karena kita rasakan semua, masyarakat juga rasakan semua dampak dari PSBB tersebut dan masyarakat mendukung ya. Setelah satu minggu kita melakukan sosialisasi, masyarakat mendukung, bagus Pak katanya, ini bagus kita terapkan. Bagi yang melanggar ya perda atau perwaku Kota Padang nomor 49 tahun 2020 ini, maka diberikan sanksi. Pertama tadi kita sudah berikan kepada mereka melanggar, yaitu sanksi sosial, bersih-bersih jalan ya, dan sampahnya diambil sama tangannya biar kotor, biar dia terasa. Nah, terus habis itu kita berikan demaskan. Nah, kalau dengan orang yang sama masih tetap melanggar, maka mereka akan diberikan sanksi administratif. Ya, ada sampai hukumannya 250.000 atau di sini saya didampingi Pak Kajari bahwa bisa nanti hukumannya penjara selama 2 hari. Nah, ini masyarakat benar-benar harus betul-betul memikirkan ya, untuk kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jadi enggak ada alasan maskernya lupa Pak, ini selama ini enggak ada alasan. Karena perdanya sudah akan kita eksekusi mulai hari ini. Pak, ini sendiri tahu orang kedua kali melanggar gimana Pak? Ini ada catat namanya. Ini juga dicatat, tadi sudah ada 60-an kita dapat. Kita juga tadi keliling lokasi-lokasi, ada 3 tempat. Kita catat, ada sekitar 30-an kita kumpulkan. Mungkin hari ini sudah hampir 100. Lebih kurang 100. Dan ini akan lanjut terus ya Pak Polres, Pak Dandim. Kita akan lanjut terus besok sampai masyarakat insya Allah paham. Yang Padang ini kita doakan insya Allah khusus untuk Kota Padang bisa menuju zona hijau. Insya Allah. Pak, kapan kira-kira penindakan mulai dilakukan? Semuanya, Pak? Kita cari semuanya. Ya. Penindakan kapan mulai dilakukan, Pak? Penindakan itu, ya kita masih menunggu kepastian dari Mendagri ya. Kita sampaikan apa adanya. Kalau seandainya sudah disahkan oleh Mendagri, sudah diberikan nomor dan disahkan, tidak bisa dilakukan, tapi kita bertahap ya, tidak langsung serta-merta hukuman penjara. Kita berikan sanksi sosial dulu, kita biar dia biar dia siap-siapkan diri. Tapi kalau orang yang sama kembali lagi melakukan pelanggaran, maka kita lanjut berikan sanksi administratif. Berarti sebelum Mendagri keluar nanti akan sanksi sosial dulu yang dijalankan sampai Mendagri ya, keluar. Sanksi sosial ada. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!